Nih guys, bawaannya cuma segini doang ya, dua tas sama embel-embelnya tuh, tak 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 tak, embel-embelnya banyak, tas kamera, tas komputer, sama oleh-oleh. Kita sudah di perbatasan, ini dia sudah. Kemarin-kemarin kita ke sana tuh, kita hampir-hampir ke sana kemarin, yang ke Andorra itu. Kan beberapa hari yang lalu mendung, kemarin malah mendung hujan. Tuh, gunungnya tuh dingin banget ya tuh. Oke, tapi kita gak kesana ya. Kita mau ke pantai Atlantik. Ke pantai di sisi Atlantik. Jadi kita dari Mediterania Sea, kita akan ke Atlantik, lautan Atlantik. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because... Tuh, mulai diisi ya. Jadi seliternya 27.000. 27.000 seliter bensin di sini. Dan kita mungkin perlu nanti ngisi. Enggak deh, kayaknya ini hemat mobil ya. Jadi satu kali full tank itu nyampe ke sana 600 km kira-kira. Baru nanti di sana mungkin isi bensin untuk jalan-jalan dan untuk pulang ya. Oke. Jangan kemana-mana. Tunggu di sini karena nanti pemandangannya beda. Pemandangannya setelah 1 jam perjalanan nanti saya kasih tahu ke kalian jalan tol di mana yo? Saya mau kemana yo? Ntar aja ya, nanti aja kasih tahu. Terus nonton. Oke, saya mau ke, bah, ntar aja bilang ya. Sekarang baru bangun tidur. Udah sahur sama coklat. Tunduh. Ngantuk. Privasi. Privasi sahur-sahur. Gelap di luar. Saya mau pupu. Come with me. I can shoot you. Ini terlalu manis kalau pagi. Bisa makan nasi juga gak bisa. Sedikit aja. Ayo. Loh, semalam aku mimpi ketemu temanku. Ngajakin ke Bali. Pepe. Nah, aku bisanya Pepe. Ayo Pepe ke Bali. Dasar mimpi. Mana? Abis ini saya mau siap-siap. Karena mandi juga udah ya. Semalam mandinya. Saya keramas semalam. Baru siap-siap. Yuk. Karena udah imsak. 10 menit lagi imsak. Sudah selesai sekarang kita. Sudah selesai ya guys. Sekarang saya mau pakai baju dan lain-lain, ganti baju dan lain, karena ini sudah jam, lihat. Ya, kita lagi imsak. Gelap banget guys. Gak ada orang di luar. Sudah siap? Ntar lagi mau berangkat ya, tuh di luar masih gelap gulita. Kopernya sudah selesai.
tutup ini. Di bawah koko. Ayo, cus, berangkat. Nih guys, bawaannya cuma segini doang ya. Dua tas sama embel-embelnya tuh. Tak, 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 tak. Embel-embelnya banyak. Tas kamera, tas komputer, sama oleh-oleh. Sudah siap ya guys, kita berangkat. Bismillah. Alright, alright, tutup dan video. Kita ke garasi lagi guys, karena lupa sepatu JJ. Jadi sepatu JJ ketinggalan tahun lalu, tahun 2021 waktu kesini ketinggalan. Mudah-mudahan di rumah, di sini ya. Ada lupa. Ini kita sudah siap tuh, jalanannya sudah. Ini barang kita ya. Bismillah, kita berangkat dari Girona jam 6.46. Berapa kilometer guys? 600 kilometer ya. Nyampe nya jam 13-an, jam 1 siang. Jadi sekitar 6 jam. Tuh, orang-orang masih pada ngorok tuh. Saya sih bensin hela. Ibu yang jus rontai semua sih. Mimi pas kuala bu. Lala dah mi. Tapi ni, kau faham dah bicu duku. Pas apa sih yang sama sepala mesin? Itu si bensin hela ya guys. Karena perlu, karena nanti berapa di sini sok bensin tata? Isi bensin helanya, soalnya kayak di Prancis mah lebih mahal, apalagi di jalan tol ya, gila, gila-gilaan harganya. Ini tadi saya lihat berapa ya, kejauhan. Tadi di bensin yang 95, 1,739 guys, seliternya. Tuh mulai diisi ya. Jadi seliternya 27.000. 27.000 seliter bensin di sini. Dan kita mungkin perlu nanti ngisi. Enggak deh kayaknya ini hemat mobil ya. Jadi satu kali full tank itu nyampe ke sana 600 km kira-kira. Baru nanti di sana mungkin isi bensin untuk jalan-jalan dan untuk pulang ya. Oke. Jangan kemana-mana, tunggu di sini karena nanti pemandangannya beda. Pemandangannya setelah satu jam perjalanan nanti saya kasih tahu ke kalian. Jalan tol di mana yo? Saya mau kemana yo? Ntar aja ya, nanti aja kasih tahu. Terus nonton, terus nonton, terus nonton. Oke, saya mau ke ntar aja bilang ya. Ready to go, supirnya tadi pagi mandi biar seger, jaketnya dibuka karena nanti hari dang ya guys. Ini 600 km sekian, jadi bensinnya just pas untuk 700 km, pas sampai di sana. Nah, bye bye Girona. Ini dulu di sini ada tempat untuk masukin tiket apa namanya untuk jalan tol ya, udah dibuka sekarang tuh. Jadi karena tol gratis jadi dibuka. Oke, tak 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 tak. Let's go. Bismillah. Tak 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 tak. Tol gratis. Di Indonesia kapan ya tol gratis ya? Masih lama kali. En France aussi, hein. Ya.
laut itu biasa aja kali. Ini udah langsung ngebut aja nih sih. Kita mulai dari berapa kilometer nih? 657 km. Saya mau tidur dulu karena nanti dia gantian nyetirnya ya. Pokoknya nanti kalau ngantuk jadi saya yang nyetir. Hati-hati ya. Be careful. Saya mau tidur dulu ya. I sleep a little bit. Karena tadi bangun pagi banget. Matahari belum nongol kan? Ngantuk gue. Matahari baru mau bersinar ya. Mau terbit. Ini udah jam 7:11. Mataharinya belum nongol, guys. Jam 7:11 pagi. Matahari tidak ada. Di jalanan sepi. Jadi ini liburan Paskah ya. Banyak ke 4 hari libur. Saya punya 4 hari libur. Jadi saya punya dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin enggak kerja. Di Katalan, di Katalunya itu libur sama dengan di Swiss katanya, kata teman mamanya BBB. Dan banyak orang yang pergi keluar kota, keluar negeri atau liburan. Karena mereka, buat mereka yang kerja itu, mereka bisa ambil Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nyambung sampai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, dan Jumat, Sabtu, Minggu sebelumnya. Jadi 10 hari itu, makanya suka dibilang liburan Paskah sama liburan musim dingin sama musim gugur itu. Kadang banyak orang yang ngambil, apa namanya, nyambungin gitu libur. Dan saya karena nggak punya libur, jadi ya liburnya pas hari merah, tanggal merahnya aja gitu. Nah, kita lanjut perjalanannya ya. Saya nggak tidur-tidur nih. Aduh, udah ngantuk sih. Matahari ada nongol tuh. Udah mulai terang. Ini koko jalan 120 km/jam. Karena kita di tol ya, di tol tuh 120 kalau di sini. Kalau di Prancis 130. Keceplosan. Ketahuan deh kita mau kemana. Kita mau ke Prancis. Kita mau weekend ke Prancis ya, guys. Jadi kalian ikutin terus videonya karena nanti di sana saya akan hunting minyak. Minyak goreng. Karena saya masih penasaran sama minyak goreng. Sudah move on sih. Cuman pengen tahu di sana harganya berapa. Mau ngecek harga minyak, guys. Tuh. Supirnya konsentrasinya full konsentrasi. Mana tegang gitu nyetir. Udah naik dari tadi, cuman kehalingan gunung wae. Jam keras, kita mau ke Prancis ya, guys. Kita mau ke Prancis. 660 km dari Girona. Kurang lebih 6 jam ya, 6 jam nyetir. Tuh. Belum lewat perbatasan sih. Nanti saya videoin pas di perbatasan. Minggu lalu kita ke sana ya. Tuh Gunung Putih kelihatan gak sih? Gunung Putih tuh. Ya ketutupan. Nah, kemarin kita ke Andorra tuh dekat-dekat sana ya, Gunung Putih itu ya. Gunung Salju itu. Ini matahari udah mulai. Ini udah 7:30 ya.
Ini tol pertama masuk ke Prancong. Ngambil tiket dan ngambil tiket. Ditutup. Bayarnya nanti. Tuh mulai bayar ya. Mulai masuk ke Prancis kita bayar tiket. Tuh tiket papier ou péage. C'est dépassé. Taruh di mana kok? Kita masuk tol. Bayarnya berapa? Kalau nggak salah setelah biasanya kita bayar sekitar 50 euroan ya. Kira-kira 750 ribuan kurang lebih. Kuku mau pipis. Saya di mobil. Sudah selesai pipisnya. Supirnya pipis dulu. Saya mau lanjut lagi tidur. See you. See you di Prancis. Kita sudah mulai. Et l'inspiration mélodique en particulier elle vient d'où alors? Lagi diperbaiki ya. Orang ngapain lewat situ? Lagi dibangun ini ya, lagi dibangun. Oh, ada McDonald. Iya, Mac. Iya, Eli Grand dedang. Ah, iba buat le. Ah, c'est là, plus grand. Bon, on est déjà descendu ici, je crois. Descendu, on est déjà descendu. Ini autoroute-nya 130 ya. Tolnya 130. Kita bayar. Keluar tol. Bayar, 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 bayar. Di sini bayar, bayar. Di sini bayar. Jadi, coba berapa duit? Coba berapa? 24.20. Alah. 24.20, guys. Kok ini yang ditunjukin? Kita menuju direction Bordeaux. Musik, musik. Tiket lagi. Tol lagi. See you di Prancis. See you in France. Bye. Supirnya lagi serius. Cuckoo. Sampai ketemu di Prancis.